Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau share cara benerin bekas box kulkas buat tank ikan. Langsung aja, di sini lu butuh alatnya lem silen, lem kaca. Gue pakai lem kaca di sini, banyak yang pakai styrofoam kasih bensin, tapi gue lebih suka pakai silen sih, simple gitu. Ada tang sama obeng. Yuk langsung. Pertama lu buka-bukain dulu baut-bautnya. Banyak sini baut-bautnya. Jadi ntar yang harus lo tambah tuh ini ntar digunting aja, tambal ini ada bautnya juga. Sebenarnya nggak usah dibuka juga bisa sih, langsung lo tambal, langsung lo tambal pakai silen. Jelek, nggak rapi. Udah ini nyopotinnya, hancurin aja nih. Ini kulkas, bekas kulkas gue beli dari rongsok. Sekitar 20 sampai 30 tergantung tutupan rongsoknya. Biasa jual berapa dia? Kadang kalau dia biasa jual 25, tawar nggak mau dia. Bikin pembuangan air di pojokan sini bisa, tapi sama aja lah, nggak usah. Dan ini udah gua semua baut sama yang besar. Sekarang tambelin. Mulai tambah yang bolong-bolong aja. Udah beres nih, semuanya udah gue tambel, tinggal nunggu besok paling deh biar maksimal keringnya tuh. Yang bikin gini gue tambel-tambelin ini sih simpel banget, susah, murah lagi daripada lo pakai styrofoam mahal. Mendingan kayak ginian, cari ke tukang loak. Nah kayak gini udah tuh, anti bocor-bocor klub, aman bro. Contohnya gue pakai styrofoam, gue sebenarnya banyak juga styrofoam, dulu gue pakai styrofoam makanya, tapi gue udah mulai beralih pakai ini.